Selama kurang lebih satu bulan bersama bersinergi membangun Desa Taman Sari, anggota Satgas berharap setelah program TMMD usai, tali silaturahmi antara anggota Satgas dengan masyarakat Desa Taman Sari tetap terjaga. Sersan 2 Komunikasi Abdullah menilai lingkungan Desa Taman Sari yang sejuk membuat dirinya merasa betah tinggal selama bertugas di lokasi sasaran TMMD. Dikenalinya warga Desa Taman Sari ramah, baik dan selalu membaur berinteraksi sosial. Sangat kerasa sekali karena warganya juga mendukung intensif sekali dengan kehadiran para prajurit TNI yang ada di sini. Harapan kami bisa menjalin silaturahmi dengan masyarakat Desa Taman Sari lebih lanjut. Dengan selesainya TMMD ini tidak memutuskan persaudaraan antara Satgas TMMD ke 111 dengan masyarakat Desa Taman Sari. Sersan 2 Komunikasi Abdullah berharap tali silaturahmi antara anggota Satgas dan warga tidak terputus meskipun acara TMMD telah usai. Tim Liputan, Cahaya TV.